Halo Mitra MTB, pasti udah pada kangen sama MTB Blakraan kan? Nah, kali ini tim MTB lagi Blakraan ke wisata Kampung Sontoh Laut di Kecamatan Asemrowo, Surabaya. By the way, tim MTB gak sendirian loh. Kali ini tim MTB ditemani oleh Pak Camat Asemrowo, yaitu Bapak Bambang Udi Ukoro dan Pak Mahfud selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Sontoh Laut. Penasaran kan gimana serunya MTB Blakraan edisi Kampung Sontoh Laut kali ini? Makanya tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Widih, tim MTB lagi diajak naik perahu nih. Tuh, lihat tuh hutan bakaunya. Cakep kan? Oh iya, katanya sih tim MTB mau diajak buat lihat gazebo tengah laut. Wah, kayaknya bakal keren banget deh. Ikutin terus ya. Wah, awak dhewe wis numpak perahu iki lho. Lihat nih. Nah, ini safety banget juga karena kita dikasih life jacket atau pelampung. Jadi like misalnya kejebur titik, tapi ya usah lah jebur-jebur di sini ya. Nah, Diana sudah bersama dengan Pak Bambang. Selamat pagi, Bapak Camat Asemrowo. Mesinnya sudah berbunyi ya kan? Selamat pagi Pak Bambang. Waduh, keren banget ini Pak Bambang ya. Aduh, masih kayak teman seumuran. Masih muda. Ini kita perjalanan ke wisata Sontoh Laut ya Pak Bambang ya. Nah, Diana pengen tanya ini Pak Bambang. Apa namanya potensi wisata apa sih? Potensi apa yang ada di wisata Sontoh Laut ini? Ya, potensi wisata di Sontoh Laut ini kami pertama kali melihat adanya kawasan yang indah, banyaknya mangrove yang ada di kawasan Sontoh Laut ini, kemudian adanya suasana matahari terbit pagi hari yang indah, alamnya yang bersahabat, airnya tenang, dan yang paling penting adalah banyaknya ratusan ribu burung yang ada di kawasan wisata Bali yang ada di burung apa itu Pak Bambang? Wah, burungnya macam-macam. Oh, macam-macam. Kuntur, kakak, gimana banyaknya burung di wisata Bahari Sontoh Laut itu ya Pak ya. Terus kemudian nih Pak, apa namanya tujuan awal dibuatnya wisata Bahari Sontoh Laut ini apa sih Pak? Tujuan awalnya, kok kepikiran gitu loh. Betul, saya masuk tahu itu burung itu. Kami berpikir pada pertengahan tahun 2019 saya masih di Kecamatan Asemrowo. Kebetulan saya diundang oleh masyarakat Sontoh Laut nelayan ini dengan program Sedekah Laut. Sedekah Laut. Iya, namanya Sedekah Laut. Tiap tahun setelah satu minggu setelah Lebaran kami diundang. Melihat kondisi alam ini menurut saya mempunyai jalan daya tarik tersendiri yang berbeda dengan
apa itu? Pangkalan okay. Ini adalah tradisi warga pesisir yang mencari nelayan yang mencari mata pencaharian dengan menggali hasil laut di kawasan lumpur. Menggali? Ya, jadi mencari hasil laut itu tapi di kawasan lumpur-lumpur yang ada di pesisir dengan menggunakan papan peluncur yang namanya pangkalan atau skiro. Oh, jadi ada alat khusus ya Pak ya? Betul, ada papan peluncurnya. Untuk kedok ya? Kedok itu apa sih? Gali? Gali ya Pak, peluncur. Oh, meluncur? Peluncurnya kayak pancar dengan naik sepeda. Betul, satu yang di lumpur, satunya di papan. Dia muncul di situ ada alatnya. Nah ini buat kami orang asing, kami orang baru di wilayah Kecamatan Ratu Bromo, ini sesuatu yang menarik. Kita bisa jual, ternyata dari alat tradisional yang menarik mata pencaharian itu biasa untuk kegiatan di lomba kan. Lomba pancala. Oh, itu ada ya Pak ya? Itu kapan hari mengadakan lomba dengan kawasan Lombok Kalisari. Warga kami di sekitaran Gresik ternyata warga Bromo banyak yang jadi juara umum. Jadi memang kami kebiasaan melakukan kegiatan pancalan itu. Iya. Unik. Itu kalau misalnya dipancal gitu terus ngambil ini hasil laut. Iya, langsung diambil ya dicari dari lumpur itu yang didapat. Jadi dia mencari tempat misalnya ada lumpur yang bergerak-gerak atau benda itu masih datangnya jauh. Nah, jadi panjang aja ada panjang unik. Ini kayaknya juga nggak dimiliki sama daerah-daerah lain ya Pak ya. Wah, ini juga bisa jadi sesuatu yang unik ya. Unik yang khas itu. Wah, keren. Wah, semakin seru ya. Terus kalau kita ngomongin di sini ternyata memang sebagian besar nelayan dan juga mencari hasil laut ya Pak ya. Hasil olahannya sendiri yang paling unik atau paling sering dijual oleh masyarakat apa Pak? Makanan khas yaitu kari kuning. Kuning ini khas sekali. Yang kedua adalah kerupuk ayus. Wah, apa itu lagi nih? Kerupuk ayus ini apa lagi Pak? Kerupuk ayus ini sangat potensial dan masuk ke kawasan UMKM. Setiap ada pelanggan kegiatan produk UMKM, ayus ini harus selalu ada karena ini menjadi ciri khas kami yang ada di Asuprowo yang bisa patut dikembangkan. Apa itu Pak, bahan dasar payus? Ikan laut, tahu? Ikan payus. Oh, namanya ikan payus. Ikan payus. Jadi itu kerupuk payus. Oke. Itu ikan terbang-terbang itu betul, apa Pak? Betul. Namanya apa ini? Ikan ini. Oh, ini ikan terbang-terbang ini. Ya kan? Menarik itu. Oh, iya. Kondisi seperti inilah yang buat kami tertarik dan mungkin di kawasan pesisir lain nggak ada gitu loh. Betul. Nah ini kebetulan juga suasana pagi ini masih sejuk sekali ya Pak ya. Mendung tanpa udan ya, aduh. Nah ini tadi Pak Bambang sempat singgung juga nih tentang UMKM nih ya kan. Tadi kan disebutkan payus termasuk dalam salah satu UMKM ya. Tapi tentunya nggak cuma sekedar payus aja kan Pak ya. Apa saja tuh Pak UMKM yang lain Pak? Jadi jenis-jenis yang kita tampilkan di kawasan pesisir ini mulai dari produk yang ada itu makanan-makanan ringan, kemudian makanan-makanan berat seperti yang tadi saya sampaikan, kering kepiting, bandeng presto, bandeng bakar, ya yang bernuansa hasil laut. Pertama itu. Kemudian makanan-makanan ringan yang lainnya juga tidak hanya hasil laut tapi produk UMKM yang menjadi pembinaan dari kecamatan, dari pemerintah Kota Surabaya. Harapan kami dengan kegiatan mengembangkan salah satu potensi destinasi ini, semua pengunjung bisa menikmati alam juga sekaligus menikmati hasil UMKM yang ada di wilayah warga pesisir kami. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi banyak sekali potensi. Bukan sekedar wisatanya, tapi juga UMKM-nya, masyarakatnya jadi semakin kreatif ya Pak ya. Karena kan, wah ini ada kita punya tempat nih, kita bisa di situ untuk jualan, mengeksplor hasil-hasil dari yang ada di tempat ini ya Pak ya, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak ya Pak ya, kalau kita sudah tiba di wisata Bahari Soto Laut, seperti apa bentuknya. Pasti sudah banyak sih sebenarnya sudah meliput, tapi hari ini kita akan mengulik sesuatu yang unik-unik ya, bersama dengan Bapak Camat tercinta. Pak Camat Asuprowo, Pak Bambang. Ikutin terus ya. Lihat deh gazebonya. Beneran keren banget. So colorful.
Yes, akhirnya sampai juga di gazebo tengah laut yang keren ini. Mari kita explore. Wah, ada menaranya pula. Duh, jadi gak sabar kan buat cekrek-cekrek di sana. Sudah tiba ya, Pak ya? Kita telah tiba. Waduh, gazebo di tengah laut. Warna-warni ya. Berwarna seperti kehidupan yang fana. Monggo, Pak. Waduh. Nah, ini. Itu suara burungnya sudah kedengeran ini ya. Suara burungnya. Ada ratusan ribu jenis ya. Kalau kuliner yang paling favorit di sini apa, Pak? Yang paling diminati, Pak Mahfud? Biasanya kita kuliner sesuai dengan apa namanya laut ya, seperti ikan sembilang. Ikan sembilang. Tahu pernah nyoba makan ikan sembilang? Belum pernah sih. Nah itu luar biasa. Enaknya di Kelok Kunir ini. Oh, di Kelok Kunir. Monggo sampean kalau menikmati itu bisa hari Sabtu atau Minggu sini. Pasti ada di sini ya, Pak ya. Terus ada produk unggulan dari turun temurun di sini seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, kerupuk ikan payus. Payus ya. Rata-rata pesisir itu produk unggulan kerupuk ikan payus. Kerupuk ikan payus. Wah, itu juga harus dicoba ya. Waduh, ini saya cuma ngomong aja wis. Ini ya, ketes-ketes ya. Boleh ana yang kudu disana. Iya. Ada toh, Pak? Gimana kalau saya tak mampir rumah jenengan aja? Harusnya ada ini. Wah, ini nanti. Sabtu Minggu pasti ada. Sabtu Minggu pasti ada ya. Wah, kita mestinya kesininya Sabtu Minggu ya, Pak ya. Tapi biasa kalau Sabtu Minggu ruame ya, Pak ya, di sini ya. Ruame sekali. Dalam rangka Bayangkara, beliau mengadakan lomba balap perahu. Balap perahu. Ya, balapan perahu itu kita laksanakan, beliau mengadakan. Kemudian ada acara-acara lain yang disiapkan Pak Mahfud dari Pok Darwis dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara. Oh, jadi memang ada acara-acara ada, juga selalu, ya? Karena untuk meramaikan kondisi di sini, promosi, mengangkat potensi destinasi yang baru. Oh iya. Pak, ini tadi kan dibilang salah satu upaya yaitu promosi ya kan, dengan mengadakan event-event, balap perahu, dan tadi juga ada event apa tadi, Pak? Ya, pancalan. Pancalan. Saya ingatnya pengkolan. Saya pertama kali melihat kondisi sontol laut ini sesuatu yang saya menilai seperti mutiara terpendam. Oh, kalau mutiara terpendam itu kan berarti sesuatu yang berharga, yang patut kita angkat ke permukaan supaya ada nilai harganya. Betul. Berangkat dari situ, kami mengawalinya melalui pencanangan kegiatan yang namanya pengibaran bendera di tengah laut, yaitu di sontol laut. Jadi kita membuat acara, apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi betul. Melalui event itulah kita bisa mengangkat salah satu kawasan destinasi baru. Kita perkenalkan dan waktu itu juga sempat adanya live, berita live nasional tentang pengibaran bendera di tengah laut, yaitu di sontol laut. Nah, berangkat dari situlah mulai banyak yang penasaran. Di mana itu sontol laut, mana itu, dan sejak setelah kita mengadakan kegiatan pengibaran bendera itu, alhamdulillah sontol laut itu di Google Map muncul. Nah, awalnya tidak ada, kita cari Google Map. Memang sengaja saya cari di Google Map sontol laut, masih kenal sontol laut. Tapi setelah kita membuat event pengibaran bendera di tengah laut, orang berpikirnya kok iso. Nah, kita menggunakan puluhan perahu di tengah laut untuk kita canangkan pengibaran bendera. Jadi seperti upacara di tengah laut. Tapi para pesertanya di atas perahu ya. Wah, ini. Ya, kalau untuk harapan kami sebagai pemerintah kota yang ada di kecamatan, tentunya kawasan ini semakin dikembangkan dengan baik, yang profesional, kemudian dikenal warga Surabaya khususnya mancanegara pada umumnya. Amin. Saya sudah menyampaikan kepada warga Semrowo, sontol laut ini sudah masuk salah satu potensi destinasi yang dipromosikan Jawa Timur. Nah, bukan Surabaya lagi, Jawa Timur. Jawa Timur ya, berarti sudah kan sudah menasional nih. Betul. Nah, sekarang menjadi perhatian Pak Eri, Pak Wali Kota Surabaya, beberapa waktu lalu berkunjung ke kita, ke tempat ini, untuk melihat salah satu potensi, dan beliau sangat kagum juga, tidak memperkirakan kondisi alamnya masih natural. Masih ada yang seperti ini gitu ya. Bisa
Dan insya Allah dalam tahun ini Pak Mahfud sendiri juga sudah melakukan pengecekan melalui Bapeko yang beberapa kali sudah berkunjung ke lokasi untuk direncanakan pengembangan kawasannya. Kita berharap lah ya, akan ada hal yang luar biasa yang dilakukan di tempat ini ya. Dan itu juga bisa mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Amin, tepuk tangan dong. Pak, kita mau naik ke atas ini ya Pak ya. Katanya kalau di atas itu bisa lihat burung-burungnya. Tampak atas burung-burung yang ada tampak di Tampak atas burung-burungnya. Seperti apa? Pasti penasaran kan? Penasaran ya, Mreneo tamakannya. Ayo, munggah dulu. Mungkin kayak... Ini kenapa kok ada apa? Iya ini apa ini Pak? Pabung. Ini untuk mangrove, penanaman mangrove untuk menjaga agar tetap terjaga. Oh, jadi ini masih terus dilakukan penanaman mangrove ya Pak betul, ya? Supaya tumbuhan mangrove ini semakin rindang dan jadi kawasan yang menarik. Karena alam ini kalau kita jaga otomatis kayak hewan yang lainnya pun ikut lebih nyaman. Betul. Dan ini ya Pak ya maksudnya. Ini kan mangrove ini kan juga punya fungsi kan ya Pak ya. Betul. Ini luar biasa sekali. Penghijauan kawasan. Menarik. Tuh kan keren banget Kampung Sontoh Laut di Kecamatan Asemrowo. Ajak semua orang buat berdharma wisata ke sana ya. Ayo deh, nang wisata Bahari Sontoh Laut. Rantai yo. Nah, kira-kira MTB Blakraan bakal kemana lagi nih? Tunggu aja! Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan share ya! Terima kasih dan sampai jumpa di MTB Blakraan berikutnya! MTB FM.